Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Pada sehat, banyak umur dan banyak rezeki. Nah, kali ini kami akan mencoba merilis anakan atau budaya Canal Limbata. Kalau di sini sebutnya ikan bogo. Saya akan merilis beberapa ekor saja dulu ke alam. Karena apa? Ya, kalau di alam bagusnya ada anakan Canal Limbata lain atau Canal Limbata lain, jadi bisa cross breeding. Ikan akan lestari. Tapi tetap ingat, untuk perilisan di habitatnya, tempat dia hidup, jangan di tempat lain. Nah, karena saya sama si Anda itu sudah tahu habitat-habitat daripada Canal Limbata ini, sekarang kita ambil beberapa ekor untuk saya coba dirilis ke alam. Nah, coba sebeli juga. Itu emang ada berapa total? Kira? Tapi jangan semua, gak? Iya. Dicoba seetik dulu aja. Ini ada yang jumper. Kalau yang jumper mah jangan, buat dirawat biar stabil, biar bagus. Kasian, tapi ya harus hidup di alamnya. Nah, sedikit aja dulu kita coba rilis berapa ekor dulu. Nah, kita coba rilis 6 ekor dulu. Nah, kita coba. Nah, perjalanannya pemirsa nih melewati sungai kecil. Si Angga itu suka sambil bersihin sungai pemirsa, karena dia suka merilis di sungai kecil ini. Yang terusannya pada waktu ikan wader kita rilis malam-malam itu, nah ini terusannya pemirsa. Nah pemirsa, disinilah tempat perilisan untuk burayak Canal Limbata ini. Karena beberapa bulan yang lalu di sini banyak-banyak. Betul, banyak. Untuk Canal Limbata di sini banyak pemirsa. Nah, sekarang sudah mulai berkurang. Sekarang saya akan mencoba rilis anakan Canal Limbata ini. Karena untuk pakan di sini tersedia, karena habitatnya seperti ini. Kalau orang sini mah nyebutnya selokan kecil teh kakalen. Nah pemirsa, ini seperti ini. Nah sekarang kita rilis. Nah iya, iya, semoga kamu bisa hidup. Bis satu lagi nih. Nah, pemirsa nih. Sudah ada di pinggiran di situ tuh, udah ada yang sembunyi. Juga udah ada yang di dasar. Semoga Canal Limbata ini hidup, bertemu temannya dan dapat berkembang biak. Nah, seperti inilah pemirsa, mudah-mudahan Canal Limbata ini dapat tetap lestari, dapat hidup, juga berkembang biak. Selain bisa dijadikan ikan hias untuk di rumah, juga Canal Limbata ini bisa dimakan. Ini yang suka goreng Canal Limbata nih. Dan juga di sini gudangnya kerang remis, tapi sekarang sudah sedikit pemirsa kerang remisnya. Dulu mah di sini banyak kayaknya. Banyak dulu. Di sini gudangnya kerang remis atau harmis. Nah, ada cangkang-cangkangnya saja seperti ini. Belum banyak. Nah mungkin sekian pemirsa, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.